Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, Om Swastiastu, malam yang luar biasa. Dan sudah dibuka, beri tepuk tangan untuk Paguyuban Karawitan Anggrek. Luar biasa, ibu-ibu yang hebat, bapak-bapak yang hebat. Ini ibu-ibu Paguyuban Perias juga. Luar biasa. Gondang ya, khusus gondang semua. Luar biasa. Oh, seluruh Sragen. Ini Sragen kalau bersatu, insya Allah Sragen semakin jaya, semakin sukses menjadi kota yang paling hebat di Indonesia. Ya, dan ini di tempat yang sangat luar biasa ini kita patut berbangga. Ini berarti pusatnya heritage yang ada di Sragen. Kita bangga juga di dalam sana ada Omah Londo. Yang tadi saya sempat jalan-jalan ke sana luar biasa, benar-benar apa ya istilahnya, membuat orang, saya yakin ke depan kalau semuanya semakin kompak, semakin bersatu, semua akan berbondong-bondong ke Sragen mengagumi keindahan kehebatan kota Sragen. Betul ya. Namun sebelumnya Mas Anang, ya, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kami akan mengundang itu Ustadz Supri, betul ya, untuk berkenan memimpin doa sebelum acara kita mulai ya. Kepada Ustadz Supi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, mari pada malam yang hening ini kita bersama-sama sebelum mengadakan kebahagiaan, kegembiraan dan keindahan pada seni, mari kita tundukkan kepala kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pada malam hari ini awalan dan akhiran diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amah wa yugafi'u majidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini, ya Allah, kami mengadah kepadamu, memohon kepadamu, ya Allah. Hamba mohon ampunan, perlindungan dan bimbinganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba adalah orang yang belum baik. Hamba ingin menjadi baik. Hamba orang yang belum bisa beramal. Hamba ingin beramal, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini, ampunilah hambamu, ya Allah. Ampunilah kedua orang tua hambamu, ya Allah, yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah mengasih sayangi kami. Hanya kepadamu lah, ya Allah, kami memohon. Hanya kepadamu lah kami memohon, ya Allah. Pada malam hari ini, sampai detik ini, hambamu belum bisa memberikan yang terbaik kepada orang kedua orang tua kami, ya Allah. Apabila dia masih hidup, belum patuh tunduk kepadamu, ya Allah, maka bukalah pintu taubatnya. Apabila dia sudah meninggal, ya Allah, terimalah di sisimu dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah para pahlawan-pahlawan yang memerdekakan bangsa ini. Kami sebagai anak bangsa belum bisa memberi yang terbaik. Kami anak bangsa yang belum bisa memberi yang terbaik, ya Allah. Pada malam hari ini, ya Allah, kami memohon kepadamu kekuatanmu, kebesaranmu. Kau wujudkan pada diri kami, ya Allah, agar hamba bisa beramal sebagaimana mestinya yang telah engkau kehendaki, ya Allah, untuk kembali kepada jalan kemuliaanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, saudara-saudara muslim kami, saudara Kristen kami, saudara Katolik kami, saudara Hindu Buddha kami, dan saudara aliran kepercayaan kami, ya Allah. Kami dihidupkan dalam bangsa yang bersuku-suku, beradat, berbudaya, beragama. Maka satukanlah kami, ya Allah. Kukuhkanlah kami, ya Allah. Kukuhkanlah kami dalam kesatuan Indonesia yang merdeka, Indonesia yang aman, Indonesia yang damai, ya Allah. Hanya kepadamu, ya Allah, kami memohon. Hanya kepadamu, ya Allah, kami mohon. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini, saudara seniman budayawan telah berkumpul. Lembutkanlah hatinya, lembutkanlah hatinya, bukalah imajinasinya, bukalah kekuatan akalnya untuk memberikan yang terbaik demi mengisi budaya-budaya yang indah, yang penuh akhlak, yang telah engkau ridhoi, ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunilah, ya Allah, ampunilah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari ini, pada malam hari ini, kami memohon sebagai anak bangsa, ya Allah, berikanlah kenyamanan, kedamaian, keamanan, kerukunan, dan keguyuban kami bersama-sama bekerja memajukan Indonesia yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami kembali. Hanya kepadamu lah kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yashrikun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
Bapak Ibu, Mas, Mbak, adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri ambil sikap sempurna bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi untuk memberi semangat kembali, saya mohon tepuk tangan paling meriah untuk Sragen. Mantap sekali Sragen, muka-muka tua umurnya Mas ya. Amin. Jadi tadi Pak Bambang itu sudah ngobrol sama saya, kalau acara malam ini sukses, kita akan adakan setiap hari. Setuju? Panitianya tipes. Iya ya, remuk panitia ini. Iya, karena Pak Bambang itu teman lama ya. Betul. Itu orang yang luar biasa, bahkan ada grup band itu selalu nyebut nama beliau. Kok bisa? Raja Ian Kasela itu selalu nyebut beliau. Kok bisa, Bim? Pak Bambang, Pak Bambang. Pak Bambang itu prianya kalem. Ibarat mata uang, beliau adalah rupiah. Rupawan namun meriah. Nah, ceria. Kalau saya ini dolar. Dolar. Dodone melar, sabar, sabar. Aku. Nah, ini yang paling tinggi. Ponsterling. Wih, ponsterling. Kelasnya paling tinggi. Ponsterling. Artinya? Rupa monster turunan maling seperti ini. Amin kuyon rasanya. Marai emosi. Iya, jangan emosi kita bersama warga Sragen malam hari ini. Ya, dan malam hari ini acara sukses ini persembahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen bekerjasama dengan paguyuban pimpinan Sukawati. Jadi tepuk tangan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen yang sudah peduli kepada kita semuanya. Dan tentu saja didukung BSE, PMCS atau Peacemaker Community Sragen. Ada Merah Putih, ada juga Sragen Walker. Dan tentu saja didukung sepenuhnya oleh semangat semua yang hadir malam hari ini. Baik, kita menuju ke acara berikutnya Mas Anang. Ya. Ini ada laporan dari Ketua Panitia. Untuk itu kami mengundang Bapak Sri Yanto untuk berkenan bergabung bersama kami menyampaikan laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Srianto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bupati Sragen, Raja Kusdinar Untung Yunus Sukawati atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati Sragen, Bapak Dedi Indra Endriatno yang saya hormati, Bapak Kapolres Sragen atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak-bapak tamu rombongan dari Jakarta yang saya hormati, anggota pasar yang pagi tadi sudah hadir di undang, selamat malam, selamat datang di Kabupaten Sragen. Bapak Bambang Samekto, Ketua DPD Sragen yang saya hormati, Bapak Bambang Wijo Purwanto, Wakil Ketua DPD Sragen,
dan semua unsur anggota DPRD Sragen yang saya hormati yang malam ini berkenan hadir, unsur Forkopimda Kabupaten Sragen dan SKPD yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yang saya hormati, Bapak Camat Gondang serta Lurah Sekecamatan Gondang yang saya hormati, rekan-rekan seniman Bumi Sukawati yang saya banggakan, Mbak Susti Respati dan kru, selamat datang, selamat malam, terima kasih atas kerjasamanya. Warga masyarakat Sragen dan sekitarnya, dan warga Gondang dan Karangtengah Desa Gondang yang saya banggakan. Selamat malam, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sehat dan cuaca yang cerah di malam ini, dan juga nikmat sempat dapat hadir di malam ini dalam event Pinastika Sragen Music Heritage. Saya sampaikan untuk saudara anu pengacara TMC, Pinastika niko singkatan dari Paguyuban Pimpinan Campursari Asih Tunggal Sukawati. Kalitan nggih, Paguyuban Pimpinan Campursari Asih Tunggal Kalitan Sukawati niko Pinastika nggih. Selawat dan salam semoga tersurahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga dan sahabatnya. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan bantuan baik materi dan imateri atas terselenggaranya event ini yang semula rencana kegiatan tanggal 14 Juli 2018 dimajukan tanggal 13 Juli 2018. Atas dukungan semua pihak, alhamdulillah event yang sudah kami rancangkan dapat berjalan. Dan saya yang diamani sebagai Ketua Pinastika atas nama pribadi dan organisasi mengakui dalam penyelenggaraan ini, kegiatan ini baik suguh, aruh ataupun lungguh kurang memadai dan banyak kekurangan. Sebagai organisasi yang masih berumur belia 4 tahun masih harus belajar sebagai langkah kedepannya, berintrospeksi menuju arah kebaikan dan kemaslahatan bersama. Saya mohon maaf atas ya tempat ataupun kurang memadai ini. Saya laporan juga, dana kegiatan Pinastika Sragen Music Heritage ini adalah bersumber dari dana aspirasi Ketua DPRD Sragen Bapak Babang Soeperto. Dan tentunya keputusan itu sudah menjadi pertimbangan tersendiri bersama semua unsur pejabat pembuat kebijakan. Untuk itu saya atas nama organisasi mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada organisasi Pinastika Sragen. Harapan saya pribadi dan tentu mohon doa dari semua yang hadir malam ini, semoga organisasi Pinastika kedepannya terus istiqomah menjadi ruang dan wadah bagi talenta seniman seniwati Sragen dalam mempromosikan talenta seniman yang ada di bumi Sekati di event-event selanjutnya, menjadikan organisasi Pinastika sebagai wadah muri-muri kebudayaan melestarikan seni sebagai manusia yang beradab dan beretika sebagaimana timur khususnya Jawa, karena dengan seni dan budaya keindahan dunia akan nyata, dengan agama kehidupan dunia akan lebih tertata. Akhirnya tak banyak yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih dan selamat menyaksikan event Pinastika Sragen Heritage. Semoga bisa menjadi suguhan yang hibur, mengapresiasi atas semua talenta seni yang kami hadirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sekarang saatnya sambutan dari Camat Gondang Bapak Dr. Andes Catur Sarjanto MSI. Dipersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya, yang tentunya sangat kami hormati Ibu Bupati Sragen, Bapak Wakil Bupati Sragen, kebetulan beliau pamit mewakilkan saya untuk mohon dipamitkan.
Kemudian tentunya kami hormati juga Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Ibu Pimpinan OPD Kabupaten Sragen yang berkenan hadir, juga Bapak Ibu hadirin semuanya yang tentunya berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah, wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa diperkenankan di lokasi yang luar biasa, sehingga kita bersama-sama untuk mengikuti, menyaksikan persembahan dari Bapak Ibu para seniman se-Kabupaten Sragen yang telah berupaya tetap komitmen konsisten untuk mengembangkan seni budaya di Kabupaten Sragen ini. Pada kesempatan ini tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan dari Pinastika Kabupaten Sragen yang telah mempercayakan pelaksanaan kegiatan tahunan pada kegiatan Music Heritage di Kabupaten Sragen tahun ini dilaksanakan di Kecamatan Gondang. Kami mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semua yang hadir dari seluruh wilayah Kabupaten Sragen maupun di sekitarnya untuk kita sama-sama menikmati bagaimana seni budaya yang ada di Kabupaten Sragen ini. Pada kesempatan ini kebetulan kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu para seniman yang tentunya masih konsisten untuk mengembangkan seni budaya asli daerah Kabupaten Sragen. Pernah kami di luar daerah, di Kabupaten Karanganyar, di Surakarta maupun ke Jakarta, ketika ditanya dari kabupaten mana, saya jawab Kabupaten Sragen. Langsung dari masyarakat itu menanyakan dan sudah membuat semacam image bahwa oh Sragen memang luar biasa untuk seni budayanya. Tepuk tangan buat Kabupaten Sragen. Sragen memang luar biasa untuk karawitannya, udah beda. Karawitan Sragen khas. Ketika kami di Karanganyar, ternyata Cokek Marsudilaras, Tadilaras dan lain sebagainya di sana luar biasa pengunjungnya. Ketika ada orang punya hajat yang nanggap, kalau bahasa Jawanya nanggap cokean atau karawitan dari Kabupaten Sragen, itu luar biasa pengunjungnya, sangat luar biasa. Ini menunjukkan ternyata nama seni budaya Kabupaten Sragen sudah moncer di mana-mana dengan seni khasnya. Ini luar biasa, tepuk tangan. Dan ini kami juga tentunya mengucapkan banyak terima kasih di mana para seniman yang tidak asing kita selalu ketemu, ini terlalu terus memberikan kaderisasi kepada adik-adik kita, anak-anak kita untuk dididik, untuk selalu bisa meneruskan seni budaya dari Kabupaten Sragen. Sekali lagi kami berikan apresiasi dan ucapan yang setinggi-tingginya terima kasih atas kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Gondang, dan mudah-mudahan Gondang semakin maju, semakin kuncoro, dan ini menjadi satu alat forum bagi kita semuanya sebagai suatu Kabupaten Sragen yang tentunya menjadi Kabupaten Sragen yang guyub rukun. Seperti yang didoakan oleh Pak Ustadz Supri tadi, saya juga kaget tadi Pak Ustadz Supri. Tahu saya itu Pak Bayan, kok di sini bisa berubah jadi Pak Ustadz ya? Ini doanya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kaget saya tadi, luar biasa doanya, menggebu-gebu menunjukkan bahwa kita menjadi suatu negara yang bermajemuk, negara yang bersuku-suku, negara yang beragama bermacam-macam. Dengan forum organisasi ini budaya Pinastika, kita tunjukkan bahwa kita menjadi suatu negara yang memang negara yang guyub rukun. Itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menikmati dan selamat melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan menjadi banyak hikmah di antara kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Camat. Baik, selanjutnya Mas Anang, ya. Kita akan mendengar sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Yaitu Bapak Dr. Andes Suwardi MM. Dipersilakan. Bapak Suwardi, kami silakan untuk memberikan sambutan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati atau yang wakili. Tentunya yang saya hormati Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Sragen atau yang mewakili. Bapak Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD yang berkenan rawuh yang saya hormati. Bapak Ibu SKPD yang berkenan hadir. Tokoh masyarakat, para seniman, para warga masyarakat tentunya yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, marilah kita bersama-sama tidak henti-hentinya selalu memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul silaturahim menikmati pertunjukan kesenian yang ada di Kabupaten Sragen ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian, pertunjukan ini akan membawa manfaat kita bersama-sama dalam mengembangkan pembangunan kesenian khususnya di Kabupaten Sragen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya perlu kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ini adalah salah satu dinas yang mengampu dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian. Salah satu programnya perlu kami sampaikan Bapak Ibu adalah melaksanakan pembinaan, melaksanakan pengembangan, pelestarian daripada kebudayaan dan kesenian. Sehingga pada malam hari ini kita bekerja sama dengan Pinastika dalam rangka untuk mengadakan pertunjukan hasil pembinaan selama ini. Sehingga alhamdulillah luar biasa, benar-benar luar biasa Bapak Ibu kalau kita lihat pada malam hari ini. Hampir semua halaman lapangan sekian lebarnya sampai tidak mampu untuk menampung pengunjung karena ingin mengetahui bagaimana perkembangan kesenian yang ada di Kabupaten Sragen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya apa yang sampaikan beliau Bapak Camat Gondang tadi Bapak Ibu, kami memang juga memprogramkan setiap tahun kita rutin untuk bisa memberikan pertunjukan tidak hanya di Kabupaten Sragen, namun sampai di Provinsi Jawa Tengah, bahkan setiap tahun kita mengisi anjungan di Taman Mini Indonesia Indah. Sehingga mau tidak mau nama besar Kabupaten Sragen akan membawa dampak luar biasa perkembangan di seluruh Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan matur nuwun dan terima kasih sekali kepada Pinastika ini yang dalam kegiatan hari perharinya selalu dan selalu mengadakan pembinaan, mengadakan pengembangan, inovasi dalam rangka untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita bersama-sama dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, kita berdoa, kita berusaha dalam rangka untuk membangun Kabupaten Sragen sehingga menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa robbur ghafur, sehingga diawali kita bersama-sama untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami mohon doa restu. Ke depan kita bisa bersama-sama mengembangkan yang lebih berkembang, lebih cepat dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan, pembinaan, kesenian, dan kebudayaan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama malam hari ini kita bersukaria menikmati pertunjukan yang ada saat ini bersama-sama dengan Pinastika di Kabupaten Sragen. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Suwardi.
Tak timbang pada abote.
untuk Ibu Ita Bambang Sumarto. Dan ini dia, langsung aja Mas Sarang Batas, penampilan dari Skeco, para keyboard seniman Sragen. Tepuk tangan untuk Skeco! Selalu
oke. Kira-kira ada lagu apa lagi ini? Ibu-ibu di sini pasti semuanya bisa. Semuanya nyanyiin bareng ya. Sing. Sekejap. Ibu karawitan pasti semuanya bisa, yuk silakan ibarat. Dejaman percobaan, jorke. Ternyata luar biasa sekali memang malam hari ini ya. Oke, Mbak Meni, Mbak Meni. Ya. Oke, semuanya joget semua. Sip, 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 sip. Finasika ya, Finasika. Mantap, mantap jiwa. Malam Pak Dewarno. Oke. Mungkin Mbak Ita? Ya. Sekarang bisa.
ayah-ayah katanya. Gimana mas? Oh pakai, oh siap, siap, siap. Aduh kumisnya tebel banget bapak. Sekarang bisa setelah lagu yang terakhir saya nanti, ada beliau yang akan hadir di tengah-tengah kita. Ada bintang tamu yang sangat luar biasa ya. Kita tunggu nanti ya. Yuk. Hidup berahu. Rasa syukur alhamdulillah pada malam hari ini ya. Kita selalu diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua, berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Barakallah untuk kita semua. Sedang
Boleh kasih tepuk tangannya lebih meriah lagi untuk Sekecau. Wuih. Baik, pada malam hari ini saya tadi sudah menjanjikan ya, akan hadir bintang tamu yang luar biasa, asli dari kota Godang. Dan beliau adalah seorang pemimpin kita. Siapakah beliau? Marilah kita sambut Bapak Ketua Anggota Dewan kita, Bapak Bambang Samekto. Boleh kasih tepuk tangannya? Hui. Kami persilakan Bapak. Alhamdulillah, sedaya sehat nggih. Senajan jarang ketemu, ning kita saling mencintai. Maka ketika orang saling mencintai itu pasti saling mendoakan. Mendoakan yang baik, wakil rakyatnya mendoakan kepada rakyatnya, dan rakyatnya mendoakan kepada wakilnya. Semoga yang hadir semua di sini selalu dilimpahkan kesehatan semuanya. Dibebaskan dari hutang piutangnya. Wong utang kok mesti iki ya. Nah. Angel. Sing penak iku ada kursi satu lagi. Ken santai ya. Dari kita untuk kita. Kenapa? Oh, nyawer. Jadi taman ini kenapa kita buat? Biar gundang ini ada public space. Insya Allah gundang ini akan semakin tertata. Ada omah londo, jalan-jalannya apa? Kalen ini apa bahasa Indonesia ini? Ah, sungai. Seharusnya saya minta lali pas kunjungan terus. Jadi. Harusnya agak lebar. Impian saya itu kalau kayak di londo itu, kayak omah londo. Nengono kapal-kapalan itu, karena dulu waktu kecil di situ itu bisa untuk mancing ikan, ada ikannya. Sekarang airnya aja nggak ada. Tapi insya Allah gundang akan baik ke depan. Dan insya Allah masjid ini nanti akan dilebarkan ke sini agar ini tampak masjid yang bisa menjadi ikonnya gundang.
kalau misalkan nanti ada menara yang besar di sini, penjenengan yo gelem urunan. Nah, nanti tak pertama kali yang tak minta adalah Mas Pur untuk menyambangkan bangun masjid. Hari ini terima kasih kepada Pinastika yang sudah menggelar acara di sini. Saya minta di sini karena ojo mung ning Sragen ning alun-alun terus ngundang yo duwe alun-alun. Artinya duwe panggung yang bisa untuk kegiatan terus-menerus. Kegiatan musik, pengajian. Setuju mboten? Setuju. Wayang, wayang yo wayangan. Angger ora dalange Simone ora apa-apa. Dalang yang hadir malam hari ini siapa? Bisa tunjuk jari? Sakliane Mas Simon. Dalang kerusuhan, dalang kerusuhan. Jadi tentunya kita semua berterima kasih pada pemerintah daerah yang telah memberikan bantuan anggaran ini. Pada kepala dinas, Pak Warti yang hadir. Dinas Pariwisata yang hadir, Mas Camat, Mas Pur, seluruh kepala desa yang hadir. Yang tidak hadir pun kita doakan semoga sehat selalu. Nyanyi nggih. Aku tugasnya neng kene kok nyanyi apa? Kita ini kalau berkumpul bunuh ini kan sesuatu yang indah untuk dilupakan. Seandainya hari ini kita dipanggil yang Maha Kuasa, jawaban apakah yang kita berikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Katakan malaikat akan bertanya pada kita. Kita harus siap. Tapi nyanyi bareng-bareng ya. Lagu Nikos Plus. Terlalu indah dilupakan. Terlalu sedih dikenangkan. Telah aku jauh menjalan dan kau ku tinggalkan. Perjalanan hidup ini panjang. Keadaan yang indah ini kalau kita tinggalkan, suatu keindahan yang akan harus kita kenang. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus hatiku padamu, kau kan menunggu. Semuanya lebih keras. Andaikan kau adalah suatu yang indah untuk dikenangkan. Setuju? Setuju, Mbak Tan? Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayang, mengenang kasih sayang orang tua kita. Tulus pesanmu kepada
daku. Kan menunggu semuanya. Lebih keras lagi. Terima kasih pada teman-teman Sekeco.